Rumah berlantai dua yang dijadikan dapur catering di Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat kompor di mes karyawan. Sebuah rumah berlantai dua yang dijadikan dapur catering di Jalan Bintara Jaya terbakar. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Saat kebakaran, operasional catering sedang libur. Salah satu perwakilan pemilik catering mengatakan api berasal dari dapur mes karyawan yang diduga sedang memasak. Ada kabar langsung kita meluncur, kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit kita sampai dari sektor Bekasi Selatan. Gitu. Bang, ini apa sih bang yang kebakar? Yang kebakar ini catering ya, rumah yang sehari-harinya kegiatannya membuat makanan.